Welcome back to my channel. Okay guys, video kali ini kita akan lanjut main Story of Season Pioneer of Olive Town. Jadi hari ini hari ketiga ya. Dan aku kemarin udah ngumpulin beberapa kayu untuk dijual dan mendapatkan uang 4.000. Oke, kita siram ini dulu ya, karena baru ditanam kemarin. Ups. Oke, kita siram aja semuanya ya. Oke, jadi kita akan upgrade rumah kita ya. Tenda. Untuk upgrade tenda itu kita butuhkan 20 kayu, guys. Jadi aku harus nembang dulu ya. Karena kemarin juga sempat ngejual semua kayu. Oke, kita dapat 5. Sudah 13. Apakah sudah cukup? Kita lihat. Ini ada 26 kayu ya. Oke, sekarang kita ke toko atau ke tempat tukang kayu guys, carpenter, to upgrade rumah ya. Kita masuk aja ke dalam. Oh, ternyata ada buka ya. Hello. Kita ngomong, kita pilih expand house. Nah, ini dia 20 kayu, bahannya koin 2000 ya. Kita upgrade aja. Udah. Loh, kok cepat banget ya jadinya? Ini udah jadi atau tampilannya nanti kalau udah jadi ya? Sudah ada dapur katanya di dalam. Ini dia ya. Kita bisa masak. Oke, jika kita tertarik dengan hewan peliharaan, kita juga bisa memeliharanya, guys. Oh iya nih, langsung jadi. Coba kita masuk ke dalam ya. Oke, jadi kita bisa mendekorasi ruangan ya. Di dalam kita bisa mandi sekarang karena udah ada tempat pemandiannya, guys. Oke, sekarang ada kulkas. Coba kita buka. Jadi kulkas ini cuma bisa diisi dengan makanan ya. Oke, kita isi ini aja. Karena aku nggak punya bahan lain di sini. Oke, jadi di sini ada salad, sup. Banyak. Dan aku tidak memiliki bahan-bahannya untuk membuat vegetable salad. Oke, ini jurnal, kita save dulu ya gamenya. Ternyata cepet banget
upgrade rumah langsung jadi, guys. Kalau di Story of Season Friend of Mineral Town itu kita harus nunggu 3 sampai 7 hari ya baru siap. Dan game ini langsung siap sih. Cukup menarik ya. Oke, coba kita lihat ke sini. Tempat pemandiannya. Oh, jadi nggak kelihatan ya. Begitu masuk dia langsung mandi. Oke, dan nambah sedikit stamina ya. Oke, coba kita lihat tas di sini ada 2 slot yang belum kebuka, guys. Tools bag. Ini ada foto ya. Coba kita lihat apa bisa kita foto. Kayak mana fotonya nih? Oke, kita save. Gak lagi gak ya? Ayam. Ya, lumayan lah. Bisa foto-foto, bisa kita sumbangkan ke museum fotonya nanti. Oke, mungkin sekarang aku bakal mining aja untuk nambah uang lagi dan sedikit membersihkan ladang kebun ini ya. Pohon-pohonnya masih banyak belum ditebang. Mungkin aku akan lanjutin di part keempatnya ya nanti. Stay tune. Oke, guys, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.